Emang combo batang dan juga lobang gak ada obat ya guys ya. Kalau Sin sama Albert udah bersatu udah serius, itu benar-benar kayak gak ada lawan lagi boy, parah men. Ada Albert, ada Albert. Bede. Oke lah. Oke. Double. Albertnya yang harus benar-benar gendong banget ini di early-nya nih. 3-0 udah. Gila, cok, baby alien. Di satu sisi scene-nya habis banget, Pak. Dua kali ter-take down dalam. Tapi susah sih. Ini menurut gue ya. Tapi untuk Albert, Sin mau lawan Yuzhong, mau lawan Tamus bakal dimakan anjing. Nah, ya ultinya enggak kena. Enggak kena. Ultinya enggak kena Parsa. Kalau kena bisa mati tuh. Ketahan enggak? Ketahan. Jebol. Dibalikin kayaknya. Anjay. Dua combo. Kena Parsa aja sakit banget itu. Dua combo alien. Sama-sama sedikit, tapi ini sisanya nih, perih banget. Kunci dari masing-masing timnya. Ya, ya mati lagi. Ini yang mau bunuh Baxia ini siapa ntar anjing? Ya itu paling harus bunuhinya dulu. Iya. Bruno sama ya Parsanya. Sisin bunuh. Badah. Ya, nah, udah legendary. Pas banget cok Lancelotnya. Ekin 8. Gila. Si Sin tuh solo kill itu ya si Bruno, si San. Okay. Oh, Brunonya mati anjing. Iya, ditelen. Soalnya Onyx all in ke Lord yang lainnya. Kok mereka ya? Apa? Kok Albertnya enggak mati tuh? Masih aja enggak mundur. Ya mereka mikir mungkin kayak kalau ditabrak bakal anjing. Mati. Itu kalau mati sih kenyal dari kerikil. Lihat lemonnya anjing. Baru aja dibilang tadi lemon apa tiba-tiba udah mecahin pala Bruno cok pakai banyu. Entar ngapain nih lihat nih. Ngapain dia tuh? Nah, kita tower. Ada pasti. N sih. Gila GG. Ini baru drill RRQ boy. Ngeri. Gigi. Bikin mati match. Salah dia. Mati, Sansa mati. Mati sih dia sama Albert. Tuh, rata. Uti, tank. Dulu lagi. Bentar lagi tank neng. 2 detik. Bentar lagi tank ya, double kill. Albert, mantap Albert. Gampang banget dia lanjut ya. Gitu-gitu doang ngirunya. Emang gampang enggak ngeliatin orang ya. Emang gampang banget ngeliatin orang. Kalau ngeliatin orang gampang ya, Sansa. Aduh, anjir, emang gila ini harus 2-1 sih. Tapi tuh, lupa. Kan pasti Yuzhong kan enggak bisa diinin sengaja aktifnya. Jepret. Wih, hampir. Oh. Hampir curi. Mati enggak Albertnya? Oh, di imun. Mati yang diam. Balik, cok. Terus bola lagi. Ini Albertnya banget tuh Albert, guys, ya. Ini game seru ini. Farming gitu. Oh, enggak ada itu dia. Tapi Bruno dia ngeri cok gue lagi. Biasa kopi. Ih bahaya cok. Lord Arbe. Gak ada ulti. Masih belum ada ulti cewek. Nah, baru ada tuh. Anjir kena darah 2 kali. Mati Triannya. Mati Trian. VN-nya nutupin damage-nya kan. Jadi supaya gak bisa bales. Kayaknya nutupin biar apa sih apa uniknya enggak bisa balas ke RR gitu. Dapat lagi nih tatalah. Weh, udah kalah. Kalah retrinya. Tapi skill 2 lance emang kayak kurang ngembers gitu enggak sih dibanding ultinya. Ini Yuzhong ini yang mengganggu. Ya. Ha, ultinya diambil sama cewek. Iya, diambil ceweknya. Mati. Enggak mati ceweknya. Bucenya mati. Oh, di cancel. Enggak lah, gila. Dia masih ada purify itu. Udah. Ih, tapi Brunonya ngeri sih ini. Ngeri apanya dah? Ngeri ya? Dapat jari. Oh, enggak. Bener. Oh, kibat parsenya stunnya apa? Wah, anjing. Jadi garis. Gila.
Freelan. Smooth banget sih Albert main lance ya, tai. Lu gak bisa pulang, Bert. Hati-hati biji burung. Pantai si ceweknya, nice banget, Finn. Ayo guys, jangan sampai kalah lagi guys. Masa kalah sama Onyx? Galuin, nice banget scene-nya, co. Mereka tahu kalau si Sans sama Ultimates lagi Rico ramen. Aduh, tapi kenapa jadi Sans yang mati, co? Astaga, tapi nice banget biji burung. Pantai Ultimates! Aduh gila, Ultimate sih kalau udah main Tamus kenapa ya, kayak kuat banget ya guys, tapi nice banget double kill dari biji burung ya guys ya. Ayo kasih tahu kekuatan dari biji logam mulia, dari kekuatan dari para alien biji ya guys ya. Gak boleh dia sampai kalah lagi nih coy. Nah ya pasti bakal langsung mati tuh Parsia. Ayo dapetin tower, Bert, dapetin tower, nice banget, nice banget. Ayo Bert, balik Bert, jangan sampai mati sama Baxia. Ayo, wih, malah mati, gila ya guys ya. Memang alien tuh bisa membalikkan keadaan dengan sangat mudah ya guys ya. Ini gue yakin banget sih game kedua RRQ pasti masih bisa menang ya guys ya. Gak mungkin kalah sih harusnya. Karena dari segi network RRQ udah sangat-sangat unggul banget. Dan hero ini sangat-sangat mendominasi semuanya ya guys ya. Masih bisa menang ini cok. Nice, santai-santai. Hati-hati. Albert, wah ini Drian nih benar-benar ngincer banget sih. Drian nih, gila. Aduh, kecolong turtle-nya cok. Padahal tadi kombonya si Albert udah rapi banget ya guys ya. Hindarin Baxia terus langsung skill 2 retry tapi gak dapet loh, sayang banget. Aduh gak dapet ya. Astaga, yang dapet si cewek cok. Bahkan buff aja kecolong ya guys. Kenapa tiba-tiba Onyx nih jadi saat-saat barbar gini. Aduh Albert skill 2 nya mandul juga coy. Aduh gila, nih stun sih kenapa keras banget ya guys ya. Keras banget loh dia guys, kayak cocok. Ini gimana ya guys ya? Oke, kita lihat di sini cewek. Matai semuanya, nice banget double kill dari biji burung. Let's go! Aduh gila, ini Lemon juga. Lemon nih kayak dibikin gak main juga ya guys ya. Mati 3 dan asisnya dari tadi tuh belum nambah-nambah lagi loh. Dan RRQ kita lihat tanpa banyak bacot akan langsung menuju ke dalam Lord pertama ya guys ya. Ayo dapetin Lord. Ini kalau dapet Lord ya guys udah pasti menang nih coy. Udah pasti menang coy, dapetin. Aduh ilah, lagi mau dapetin Lord. Malah tiba-tiba replay. Gila, di sini Albert sih rapi banget sih. Langsung tadi dia langsung dapet double kill ya guys. Cepret, langsung dipesabet semuanya. Luar biasa, Albert. Memang biji burung nih masih kecil tapi oke juga sih burungnya ya guys. Kayaknya tahan lama itu si Albert ini guys ya. Oke, Sin. Berhasil mendapatkan buff. Gila ya, Sin ini main jadi offlaner aja tuh pakai retry loh. Kampret ini guys ya. Coba kalau dari tadi dia main flicker, gue rasa dia gak akan ada mati sih. Kayaknya memang strategi dia tuh buat main Yusuf sih pakai retry tuh buat ngerusuk-ngerusuk. Yuk kalian tuh Lemon ya guys ya, maju sendirian. Hampir aja Boots kehilangan burungnya ya guys ya. Biji logam mulia sudah mulai mengamuk ya guys ya. Ini Lemon sih semakin lama damage-nya bakal semakin sakti guys. Ditungguin aja ya guys ya. Oke, kita lihat Lord pun sudah masuk ke lane bawah ya guys ya. Tapi ini masih Lord pertama sih, masih bakal cemen banget sih guys. Gak bakal tahan lama ya guys ya. Oke, tenang. Yang penting bisa dapetin tower tengah, bisa dapetin tower atas sih guys. Itu udah lumayan ya guys ya. Nice banget, tower tengah udah hancur. Nice banget, ayo dapetin tower atas juga. Aduh, ada anti-match lagi yang nge-defend. Kampret. Gila, anti-match tuh ya guys. Dia kill 4 itu tuh semuanya kill si Sin, cok. Benar-benar dibully si Sin sama Tamus dia guys ya. Sinting anjir. Oke, kita lihat di sini langsung nge-post. Tapi tower atas masih bisa bertahan ya guys ya. Nah, di sini Onyx ini udah mulai kehilangan konsentrasinya gua rasa ya guys. Karena di sisi ini udah mulai bisa free farm nih. Kalian lihat guys ya. Sini ini duit Sin tuh kalau buat farming ya guys paling sinting dia, cok. Tanpa back budget gua yakin levelnya bakal level 15, cok. Bentar lagi itu aja sekarang udah level 15, udah level 14 ya guys ya. Walaupun dia ketekan sama anti-mates, anti-mates tetap aja kalah level sama si Sin, cok. Anti-mates masih level 12, si Sin udah level 14 anjir. Emang sinting cok si Sin ini. Udah dapat 2 buff juga, coy. Emang combo batang dan juga lobang gak ada obat ya guys ya. Kalau Sin sama Albert udah bersatu udah serius, itu benar-benar kayak gak ada lawan lagi, boy. Parah, men. Dan kita lihat di sini buff dari Sun sudah muncul kembali. Apakah bakal langsung dikontes ya guys ya. Nice banget, berhasil mendapatkan buff Sans. Di sini Sans benar-benar kepres secara total ya guys ya. Bahkan Sin pun yang udah mati 5 kali pun sudah level 15 ya guys ya. Coli pakai sabun kembali menunjukkan kualitasnya ya guys ya. Anti-mage tanpa banyak bacot langsung dimakan, dilepehin ke depan ya guys ya. Luar
Tanpa banyak baca juga langsung menuju ke Lord. Tapi kita lihat si Albert sudah berhasil mendapatkan Lord. Dan Sans pun berhasil di take down ya guys ya. Oke, kita di boost pun terlalu depan, bakal langsung mati juga. Astaga Albert, hati-hati. Wuh, gila masih bisa selamat ya guys ya. Nice banget sepertinya. Apa jadi wipe out untuk RRQ ya guys ya. Tinggal anti-match. Patung aja tuh tete anti-match. Pecahin tete anti-match. Pecahin aja tete anti-match. Waduh gila, anti-match sakit banget co. Oh nice banget sin. Tidak lagi mati dengan anti-match. Dan akhirnya wipe out untuk RRQ ya guys ya. Entah kenapa Lemon bisa di situ. Mon, inget Mon, lu tuh buah-buahan, kodrat lu tuh di supermarket, malah di base lawan, gak pulang-pulang, gak inget pulang. Ya ampun Mon, hampir aja lu mati sama Tower Mon, udah gak jelas emang Lemon ini co. Dan RRQ, tanpa banyak bacot, langsung menuju ke turret. Dan game kedua, pasti didapatkan oleh RRQ ya guys ya. Memang kekuatan dari para alien kau udah ngamuk, kayak orang sinting ya guys ya, luar biasa. Yaudah lah guys, tanpa banyak bacot.